Pada akhirnya mah kesimpulannya ya udah kalau begitu, kenal bala tidak kenal bala, mengenal bala adalah bala, mengingkari bala adalah bala, tidak bisa melarikan diri dari bala, ya sudah. Jadi gimana? Ya sama nawatona, siap kami jalan itu aja kok. Tinggal selanjutnya ya Allah tolonglah kami, berilah kesabaran kami, Rabbana afrigh alaina sabra, yang mudah-mudahan kalau diujinya dengan musibah diberikan kesabaran, kalau diujinya dengan harta diberilah dengan rasa syukur. Dikasih uang bisa bersyukur, dikasih miskin bisa sabar, itu aja. Malah justru cobaan harta itu lebih efektif jarang yang lulus. Setelah uangnya banyak, apa yang terjadi? Rumah tangganya berantakan. Istrinya minta cerai, mertuanya marah, anak-anaknya ngadang, bapaknya mau ditonjok sama anaknya. Bapak kurang ajar. Gara-gara duitnya banyak, mobilnya bagus. Godaan akan datang di sekitarmu. Ayah, ketika uang sudah penuh di sini, mobilnya sudah BMW ada, Mercy ada, wah melirik semuanya. Hancur loh, iya. Maka sebelum itu terjadi, memperbanyak bersyukurlah. Dengan cara apa? Dengan cara berbuat baik kepada siapapun. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.